pas pertama kali gua kesini juga. Kalau jalannya gede mah aduh enakan ini teh, pakai corner ringan ya. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobray. Oke cuy, ini gua lagi ada di jalan perkampungan tuh ya. Ini tuh jalan desa, cuy. Kita agak santuy-santuy aja lah di jalan sini. Kita bakalan ke tempat yang waktu itu gua pernah telusurin tapi gua balik lagi. Nan ada salah satu komentar yang bilang itu tuh bisa nembusnya ke jalan Puri ataupun ke Harempo yang bisa nembus ke jalan sebelah sana gitu. Cuy. Intinya jalan raya Ariana Kamanggala gitu cuy. Dan sekarang gua bakalan telusuri ke sana gitu cuy. Oke, sekarang kita gaskin aja cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat lagi pulang ke rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke cuy, sekarang kita gaskin aja lah. Kita gas pelan-pelan aja cuy. Ya, di sore hari yang sangat cerah ceria sekali cuy. Waktu itu gua ragu kan takutnya kemana gitu ataupun jalannya jelek. Nggak tahu sih kalau misalkan jelek atau enggak sih jalannya, yang jelas itu bisa nembusnya tuh ke jalan raya Ariana Tamanggala dari jalan sini gitu. Jadi kita muter gitu cuy, reading santuy sore hari ya. Waktu kemarin gua pernah ngevlog ke sini ya kan. Nah sekarang gua ulang lagi ngevlog ke sini ya, karena ya sore hari ya gas tipis-tipis enakan sih menurut gua ya, sambil ngoceh-ngoceh ya sambil ngoceh-ngoceh ya di jalan perkampungan tuh ada bocil-bocil FF cuy ya. Kayak gini suasana sore hari di kampung gua cuy ya, jalan perkampungan ya, ini tuh jalan desa cuy ya. Kita gas tipis-tipis aja cuy. Kita gas tipis-tipis ya. Itu ada jalan lagi cuy, tapi itu juga jalan ya bisa lah, nggak tahu kemana gitu cuy. Tapi kita lurus aja cuy, sambil gak santuy-santuy aja ini mah cuy. Kita sekarang berusukan mulu ya ke perkampungan cuy, jadi kita nggak ke perkotaan dulu, jalan-jalan raya ups dulu cuy, kita jalannya ke perkampungan kayak gini dulu cuy. Alah siapa, kita jalan ke perkampungan kayak gini dulu cuy sebelum kita main ke perkotaan cuy, karena lebih asik ya gua lihat pemandangan di perkampungan kayak gini gitu, lebih sejuk menyejukkan mata. Kadang suka ada pemandangan persawahan gitu yang sangat alami ya, ya begitulah suasana di perkampungan gitu cuy, adem ayem lah. Kalau kata bahasa Sundanya mah diistilih herang mata cuy. Ini karena gua biar banyak yang dijangkau luas gitu pembahasan gua, ya gua pakai bahasa Indonesia aja gitu cuy. Enggak pakai bahasa Sunda walaupun gua orang Sunda asli cuy. Ya gua lebih ke ingin jangkauannya luas lah gitu kan, biar enggak apa ya, biar mengerti semua gitu cuy. Nah gua pakai bahasa Indonesia ya, setiap kali pertama gua bikin vlog juga cuy, biar jangkauannya luas aja gitu cuy. Kalau misalkan gua pakai bahasa Sunda gua harus pakai translate gitu cuy. Nah kebetulan gua kadang suka males ngedit ya ataupun aktifin translate gitu cuy, lebih baik gua pakai bahasa Indonesia aja cuy. Ini seperti ini ya suasananya yang sangat adem sebenarnya ini cuy, adem banget, angin sepoi-sepoi ya tuh cuy. Ini tuh jam 4 sore kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya jam 4 sore ya. Ya untuk reading santuy mah jalan-jalan sore mah enak kan widih gua ya. Untuk jalan-jalan santuy mah ya menurut gua sih segini mah enak kan ya, jalannya udah dicor kayak gini ya, bisa reading santuy pakai motor ceper pun juga ya enak kan lah, atau pakai mobil ceper juga ya enakin lah. Kalau misalkan modif-modif juga, motor modif juga ataupun mobil modif juga ya menurut gua sih enakin cuy. Nah dari sini tuh nggak jauh cuy jalannya cuy ya, dari sini tuh kemarin gua kan sempet ragu ya mau nggak gas terus ke sana ya, sekarang kita gas aja cuy terus. Nah kan kita belok kiri cuy ya. Nah waktu itu gue sempat ragu, dan ada juga yang bilang ya pas gue di komentar tuh nanya tebusan kemana itu, ya bisa ke jalan Ariana Tamanggala itu ke Harempo ya. Terus dia bilang suka banyak jadi gemes katanya di sini tuh cuy,
Ya gua juga nggak tahu sih, kita gas aja lah. Katanya suka banyak dari gemes tuh di sini cuy. Suka banyak dari gemes, semoga aja kita dapat dari gemes ya. Ini mah bukan dari gemes anjir tuh di depan mah bocil. Bocil-bocil FF ya. Ini sumpah pemandangannya sih dari pas pertama gua kesini juga emang rekomendasi banget sih, enakan lah gitu cuy. Menurut gua gitu. Di sini pemandangannya emang enakan cuy. Pas pertama kali gua kesini juga tuh. Kalau jalannya gede mah aduh enakan ini tuh. Pakai corneringan ya. Corneringan enakan cuy. Jadi mantep sekali ya cuy. Iya, cuman jalannya juga harus hati-hati sih gasnya, karena kan ada lubang-lubang tuh. Ini bukan banyak jadi gemes, ini mah bocil-bocil FF cuy. Ini mah bocil-bocil FF ya. Bocil FF. Kemarin gua ragu kesini tuh cuy. Sekarang ya gua cuma kesini aja, maupun kita nggak tahu ya nembus ke mana juga ataupun sampai kemana gitu, kita coba aja lah. Kalau terlalu maghrib ataupun jalannya lewat hutan ya kita pulang balik lagi cuy, karena ngeri ya kalau misalkan lewat hutan. Ini kayaknya jalannya jelek dari sini, kayaknya jelek juga nih. Nggak apa-apa lah, kita coba aja gas good. Ini katanya suka banyak dede gemes kalau lewat sini cuy. Cuman banyaknya bocil, bukan dede gemes tadi juga. Ini ya, kayaknya jalannya tuh satu arah cuy. Satu arah ya, kayaknya tuh jalannya satu arah gitu ya. Cuman kalau dicor kayak tadi ya jalannya bagus cuman ini mah nggak dicor cuy. Kesininya mah di prank gua sama jalan anjir. Di prank sama jalan, dari depannya mah bagus, pas ke dalamnya anjir. Ini mah bukan bagus tapi aduh dep jalannya ini. Ini cuy, sepi banget ya, sepi kampung. Ini masih kesini ya mungkin. Gua so tau aja lah, karena kita gaskin aja so tau gitu cuy. Kita so tau aja ini. Bukan ya, ini emang nggak ada dede gemes katanya ada dede gemes tapi nggak ada. Waduh, motor gua habis dimandiin cuy, jalannya kotor Oke, kita gas pelan banget anjir karena jalannya jelek. Jalannya jelek cuy, lubang-lubang yang dapat menyebabkan, habis hujan kan, bukan. Tuh, ada yang halo cina. Ada yang halo. Ini belusukan sekali gua ke jalan sini cuy. Gokil sih, gokil. Aduh. Ini nggak ada dede gemesnya cuy, yang ada juga bocil-bocil mulu. Aduh,
penasaran ya, kita telusuri aja jalan sini cuy. Dan ternyata ya segini cuy jalannya tuh, aduh madodep sekali anjir. Madodep sekali jalannya. Jadi nggak bisa gas kenceng-kenceng ya. Harus pelan jadi. Sayang sama sebleker. Sawah depan ada persawahan lagi jadi itu. Waduh, duduk. Aduh, jalannya anjir. Di prank pokoknya gue sama jalan ini cuy. Dari depannya mah bagus, cuman pas kesininya wah udah nggak bener ini. Nah ini persawahan cuy, jalannya semakin kecil ya kesini ya. Kita berhenti aja dulu kali di sini ya. Persawahannya. Oke cuy, kita di sini sampai sini aja dulu cuy ya. Sambil gua ganti baterai kamera gua cuy, karena ini karena baterai kamera gua udah mau habis cuy. Jadi nanti gua bakalan lanjut lagi lah untuk kesananya gitu cuy. Kita terus mulai lagi sana gitu cuy. Jadi mungkin untuk video gua kali ini segini aja dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow juga Instagram gua @98 Shunek Video. Bye.